kita merasa lagu ini layaklah untuk mendapatkan suatu MV-nya sendiri dengan muka JKT yang sekarang. Jadi sekarang itu tanggal 10 April hari Senin, ini adalah hari pertama kita buat latihan. Jadi kita latihan pertama, lumayan challenging ya, soalnya nyari waktunya tuh susah loh. Kayak kita kepotong ada libur lebaran, ada persiapan meet and greet, ada event Ramadan juga. Jadi emang kayak tadi bisa dilihat ya, jadi untuk nyemuin waktu yang cukup, sedangkan kan ini buat MV pasti persiapannya juga lama ya, latihannya juga lama gitu. Kalau buat anak-anak sih sebenarnya nggak terlalu susah, karena kan sebenarnya mereka tuh udah pernah ngebawain lagu ini sebelum bikin video klipnya. Cuman versinya bukan versi full, tapi versi half, karena sekarang video klip jadinya cuman menambahkan ada part-part yang belum mereka pelajarin untuk syuting video klip ini. Jadi masih aman lah. Tadi latihannya seru banget, karena kita udah pernah bawain lagunya juga. Jadi beberapa gerakan tuh udah tahu, tapi banyak banget detail yang diganti, dan itu menurut kita lebih menantang daripada belajar choreo barunya. Tabrakannya gak sih? Karena kita rame banget kan? Iya. Jadi harus disesuaikan banget, kayak kamu mau lewat mana, kamu mau lewat mana. Terus kalau misalnya beda, yang satunya lupa, itu bisa langsung hantam. Bukan masalah karena ramenya, tadi kan ditanya rame atau enggaknya sih enggak ada masalah, tapi mungkin tadi yang dibilang Kak Indah kayak perpindahannya yang harus janjian-janjian. Iya, walaupun sedikit juga kalau misalnya emang enggak ada enggak disesuaikan juga bakal tabrakan. Betul. Tahu ya, fokus otaknya kalian harus yang mana duluan yang diduluin biar kalian juga enggak terlalu pusing. Selama kalian syuting enggak usah pikirin meet and greet. Kita itu cuma dapat latihan itu sebenarnya cuma 3 kali latihan. Tapi alhamdulillahnya anak-anaknya tuh untungnya mereka tuh bisa mengerjakan dengan baik, terusnya mereka bisa menghafal dengan baik, jadinya kita nggak terlalu susah untuk ke arah video klip ini. Ya, persiapannya itu adalah nge-schedule-in waktu member gitu loh, mereka tampilannya bagus saat syuting, jadi kita persiapin kayak latihan dance-nya, latihan vokalnya, dan berbagai macamnya itu harus seapik mungkin, tapi harus ngikutin schedule membernya juga agar kegiatan-kegiatan lain tuh nggak terganggu begitu. Kenapa lagu Ponytail? Ya Ponytail ini salah satu lagu yang JKT48 bawainnya di era-era awal ya, pertama kali debutnya Gen 1. Lagu Ponytail tuh salah satu lagu yang favorit, selain apa namanya favorit buat fans gitu ya, terutama buat member juga, dan ini tuh lagu yang termasuk legend juga. Kita ngeliat tuh lagu ini tuh sebenarnya salah satu lagu yang lumayan legend ya, lagu yang lumayan membekas lah di hati semua fans, bahkan member juga semua kayak suka banget lagu ini. Dan kenapa di Lombok? Sebetulnya ini bagian dari eksplorasi aja sih, karena kalau ya Bali kita udah pernah syuting di Bali, terus kemudian di Pulau Seribu juga udah pernah. Nah, kita cari tempat lain lagi yang mungkin bisa sekalian eksplor alamnya Indonesia juga gitu. Transportasi online itu sangat terbatas, apalagi kita tuh di bagian Kuta. Kuta itu jauh dari kotanya, Mataram. Itu susah banget untuk cari transportasi online. Jadi kita lebih ke sewa sih. Jadi bus sewa, mobil sewa, nggak ada yang kayak transportasi online gitu. Kalau alat itu spesifikasinya sebenarnya dari DOP-nya sih, direkturnya. Kebetulan music video ini kita fully support by MSP Rental. Jadi direktur kita, direktur fotografi kita ngasih spesifikasi alat ke MSP Rental. Project ini kita putuskan untuk dijalankan karena ada ya banyak pentingan lagunya, membernya, dan untuk yang kita percaya pasti akan membawa dampak yang bagus untuk JKT48 itu sendiri ke depan. Dan fans pasti tunggu-tunggu karena lagu ini termasuk lagu yang legend. Ya, jadi ini dengan Ponytail Future kita pengen melanjutkan dari situ. Iya, dan itu maksudnya konsepnya juga hampir sama kayak dengan Seifuku-nya, kayak pakai baju renang segala macamnya. Maksudnya kita juga mengikuti kakak-kakak kita pakai kru. Jadi ya, semoga kalian suka.
Jadi guys, kita hari ini 1 Mei 2023 dikabarkan JKT48 dan para member dan staff-staff sudah hadir di Bandar Lombok ya guys ya. Kita hari ini mau ngapain? Ya nggak tahu, nanti lihat aja. Oke? Okay? Let's go. Lombok, Lombok apa yang lagu? Lombok, Lombok apa? Yang lagu. Lombok hati. Annyeong. Lombok ini dah. Apa itu artinya? Aku mau nyetir ya guys. Oke. Bang, lanjut bang, pet-pet sepet, mantap. Day one, kita nyampe Lombok. Sebenarnya hari ini fitting dulu dan jihad ya. Nama lu kalau jadi Islam siapa sih? Yesika, siapa ya? Yesika. Acika, Allah berserta Cika. Terus ngikutin apa yang ini, karena pasti dah harta kali. Ini adalah topi mamaku. Kok kita bisa percaya kalau formula itu bisa melindungi kita dari matahari? Kayak aku tuh tidak takut hitam, aku tidak takut hitam, tapi karena sebelah-sebelahku pada pakai sunscreen, jadi ya udah aku ikutan lah biar nggak terlalu kering banget. Sekarang kita mau coba lagu untuk pertama kalinya di pantainya langsung. Susah banget, aku jalan aja susah, terus kita tuh banyak koreo lari-lari. Kakiku udah di semen guys. Aku nginjek karang. Terus kenapa tuh kakinya? Sedikit. Karena kita juga baru merasakan kalau misalnya dance di pantai itu susah, dua kali lebih berat ya. Oke, jadi hari ini adalah hari pertama kita syuting, tapi ini udah hari kedua kita di Lombok ya. Jadi hitungannya tuh maju satu hari karena hari pertama kita ada fitting-fitting. Dan ini aku sama O'Neil dapat main frisbee di take yang pertama. Ya, jadi aku shoot pertama hari ini adalah bermain frisbee bersama Ola. Yang muter bukan piringnya, alatnya. Apa? Di prank. Kesusahan ada karena aku gak pernah main frisbee, terus ini baru pertama kali aku coba main frisbee dan bersama Ola. Tadi kita sempat sebelum take juga main itu berkali-kali itu gak sesuai gitu, ada yang ketinggian lah kayak gitu segala macam. Jadi susah banget sih buat aku, tapi akhirnya selesai juga. Tadi kita jalan-jalan di gang ya. Iya, yang di Eli, bukan gang ya, Eli. Terus tadi kita ceritanya lagi kesana yuk, ayo, yang gitu-gitu, kita yang lebih chill. Ini katanya kids pool terus tadi. Iya. Apa akunya yang pendek? Ini kids bule. Oh iya, ini kids bule. Maaf deh. Ini kan sangat sunny ya, sangat mataharinya sangat mentari banget. Iya, sangat. Main air tuh jadi enak, kita seru, kayak adem. Tapi kan kita gak bakal nyebut banget gitu loh. Kayak bakal, kayak kan cuma citra-citra terus kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata, untuk di masak aku, iya, perempatannya tuh licin banget, jadi langsung nyebut. Kita ada bagian di syuting di kolam juga. Betul. Tapi tuh kolamnya tuh dalam banget. Itu tinggi 160. Iya. Aku aja yang tinggi 163 ya tuh jinjit tau gak sih? This is actually my first time. Ini juga pertama kali sih. Volleyball. Aku pertama kali di pantai sih. Iya, pertama kali di pantai. Aku gak pernah. Bermain volley. Kuroh.
aku bawa mendadak nama gue Nur Amarsya guys. Nanti aku mau main volleyball pakai kurung. Nama aku Osami. Kita hari kedua. Hari ketiga. Hari kedua syuting deh. Iya, hari kedua syuting. Terus sekarang tuh masih pagi, masih jam 7-an. Tapi aku sama Zioya udah mulai shoot. Terus hari ini tuh kita full dance. Kita akan mulai syuting dance. Oke. All member ya? All member. Dan menggunakan swimsuit. Siapan kita karena ponytail ini kan udah sering dibawain juga ya. Jadi semua member tuh udah tahu koreonya. Jadi tinggal ditambah-tambahin sedikit kayak bagian interlude. Biasanya kita masuk ya, kita kan bawainnya half, sekarang full. Jadi kayak sebenarnya aman aja sih buat koreo. Pantangannya adalah lirik. Lirik kan kita jarang bawain yang full ya. Banyak sautan-sautan juga. Jadi kayak hafalin itu lumayan susah. Mirip-mirip juga kan. Harus 23-nya harus benar-benar ikut nyanyi gitu. Jadinya benar kita ngecek benar-benar jangan sampai ada yang ketinggalan untuk yang lirik ini tiba-tiba mereka enggak ada. Terus ada kayak blockingan yang hampir mirip tapi agak di-adjust dikit gitu. Guys, enggak boleh lewatin. Ini paling depan di belakang ini ya. Terima kasih Tete. Di poni aku Tete. Sugoi, karena sebenarnya aku menikmati aja sih walau salah-salah kecil. Tapi gak apa-apa ya, abis ini kita perbaiki ya sama teman-teman yang lain. Tadi kita udah syuting buat yang dance-nya di pantai bawah. Jadi nanti kita ada di pantai yang atas juga. Terus nanti kita juga bakal take beauty shot. Beauty shot, betul sekali. Kembali dari situ. Satu, dua kali utawari. Habis itu perpindahannya bait dua. Dua kali, habis itu ref dua kali. Lautnya pun waktu hari ketiga tuh lagi biru banget loh. Biru banget. Sumpah. Langitnya cantik. Lagi bagus cantik. Banget. Kayak kita pas banget nih ambil dance di hari itu, yeah. Menurut aku. Iya yeah, kan, tapi emang agak panas sih gitu. Apalagi. Agak sih. Emang panas. Tenang dong, coba lihat temanku masih bekerja tangannya. Lalalala girls kayak kita oke. Terus dari siang tadi tuh bener-bener ininya bagus banget pemandangannya asli kayak di film-film gitu. Kayak kalian tau gak sih wallpaper laptop baru? Kayak wallpaper laptop baru tau gak sih? Kayak oh my god. Aku gak expect kalau di Lombok itu mempunyai pantai yang sangat indah. Laras sih pas pertama kali aku lihat kayak, wah ini bagus banget sumpah. Ya terima kasih ya untuk Novotel ya. Ini siapa? Oh Adel masih ikut lagi yang scene 2. Ini. Oke. Istighfar lu. Dance-nya dance day one. Dance day one. Sama beauty shoot tadi udah. Yeah. Utawari per partnya juga ada yang udah, ada yang belum. Mantap pure, ini banyak yang belang ya guys. Iya. Yeah. Gila bisa bro. Bisa lihat, teng. Gila ya guys ya. Kita mau syuting hari keempat dan pakai seifuku yang ini. Kamu.
trek yang ada di bukit, ini susah banget naiknya dan panas. Untuk pemandangannya sih 10/10, tapi untuk cuacanya 3/10 ya. Sangat tidak bisa diajak kerja sama cuacanya. Jadi sepanas itu sih. Sepanas itu. Tapi banyak challenge juga di sini, kayak di tebingnya itu ternyata tempat dance-nya itu enggak rata. Jadi tuh ada beberapa bagian yang emang kayak jomplang banget. Contoh tadi Cici juga sempat jatuh, terus aku kepelitik ankle-nya lagi melakit, tapi iya, dia jatuh. Yeah. Tahu enggak sih itu temperaturnya ya, guys? Menurut aku tuh sama kayak oven di rumah. Oh, di rumah. Sama dia. Kenapa? Aku didorong sona ini. Kok jauh banget sih? Nanti ke kiri. Bentuknya gak nyala. Kita pengen shooting, jadi kita tuh kayak jalan rame-rame buat menaiki bukit itu. Enggak, tadi tuh gak di-brief kalau kameramennya bakal mundur pas kita lari kan. Jadi aku kayak shock, apa ini yang terjadi? Tiba-tiba kayak mau nabrak aku, jadi aku kayak nahan kameramen, tapi yang lain tuh pada lari. Kita udah selesai syuting di atas bukit dan sebenarnya syuting kita tinggal sedikit sih ya, dan abis ini kita bakal syuting utalari di pantai. Jadi ini scene terakhir, kita akan menenggelamkan diri ke laut. Selamat tinggal dunia. Bohong. Kita mau kayak lari menuju ke laut. Jadi gini, abis berenang banget, abisin berenang kan. Terus abis itu kayak langsung kesini banget. Jadi kayak belum siap-siap, belum andukin badan gitu ya. Udah gak apa-apa sih. Rambut aku masih basah, badan aku masih basah semua. Terus langsung kena angin pantai itu kayak... sini nih karena kayak sangat kekeluargaan. Semoga di MV ini juga semua member juga seneng liatnya. Jadi ya ada muka-muka kita pasti cantik di MV ini, aku yakin. Semoga banyak orang bisa lebih kenal JKT48 sebagai idol yang fresh, orisinil, dan yang pastinya kasih kebahagiaan buat orang yang nonton. Viewersnya makin nambah-nambah dan kayak makin banyak yang kenal JKT ya. Bener, karena itu salah satu tujuan JKT yang sekarang kan, supaya orang-orang makin banyak yang tahu. Go internasional. Betul. Tapi syutingnya alhamdulillah lancar banget. Semoga hasilnya bisa bagus dan semoga kalian suka ya. Kita udah benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk MV ini. Cari penonton. Semoga bisa berkesan untuk semua nanti yang nonton, hasilnya tuh sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya harapannya adalah MV ini bisa diterima sama masyarakat yang lebih luas gitu, nggak sekedar dari fans JKT doang, tapi bisa meraup ke fans, ke non fans yang jadinya fans sama JKT gitu loh. Semoga lagu ini bisa menjadi lagu yang terbaik tahun ini atau tahun depan, karena lagunya sangatlah asik, easy listening, dan semuanya pada suka gitu. Jadi nomor satu. Semoga nanti MV-nya banyak disukain orang lah. Iya. Kita melakukan sukses terbaik untuk ponytail Toshushu ini dengan warna yang lebih baru lagi, terus lebih cerah lagi untuk musim panas ini. Dan sebagai OP 22 23. Iya. Semoga kalian mencintai JKT48 selalu. Iya. Member, terima kasih banyak. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan sukses, sudah berjalan dengan sukses dan lancar. Hasilnya semoga semua orang bisa suka juga, dan semoga kedepannya proyek-proyek kita ke depan bisa berjalan sesuai keinginan kita dan lancar semuanya. Love you guys. Terima kasih. Keep support us. Bye. Semoga
fans-fans JKT48 suka bisa menikmati MV ini. Semoga halayak lama di luar sana ya, halayak luar umum yang bukan fans JKT48 juga bisa menikmati MV ini dan bisa suka juga dengan MV ini. Kemudian semoga member-member yang semua diikutsertakan di MV ini bisa melalui MV ini dikenal orang di luar sana. Terima kasih semuanya, semoga kalian suka, semoga kalian senang, karena kita juga senang. Terima kasih, dadah! Dibuang sayang. Semangat. Semangat. Di sini bisa surfing juga ternyata ya. Padahal kayak, Jessie. Jam berapa kumpulnya? 6.15, sekarang 6.15 kita kumpul jam 7. Sekarang jam berapa? 6.15 kumpulnya jam? Kalian berempat lihat belakang dulu, nanti kayak di slow-mo. Ulang. 1, 2, 3. Astaga. Ada yang tenggelam. Aku tenggelam yang pesona. Sampai harus saya ikut flight kemarin pagi. Cuman saya sempat drop waktu syuting saya. Asik. Ini kayak piring anak bayi sambil. Piringnya jelly. Sebenarnya aku belajar hari ini, aku newbie, tapi aku mempelajari suatu hal yang tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Jadi kan bisa dilihat ini adalah alam ya. Ini alam, ada pantai di sebelah sana, tapi saat aku tuh ke pasir pantai ini, isinya tetap aja kabel sama kayak di perkotaan. Jadi sebenarnya adalah perkotaan yang tertutup oleh sebuah pulau Lombok. Chan, gimana persiapannya Chan buat pertama dance-nya Chan? Mantap. Kenapa mantap? Panas. Tapi kan udah biasa kan. Where do you come from? Jakarta. Cianjur. San, lo kenapa San? Tenang guys, lihat. Buset. Jani 40. Gracia. Aku yang kemarin. Aku takut banget tau kapal di sini tenggelam. Tapi aku punya ide gimana caranya biar dia nggak tenggelam. Dipin. Mengelitik. Dark joke. Waktu itu aku pernah nge-tweet. JKT perform dong di IMS, terus beneran perform di IMS. Terus aku ngerti lagi, JKT perform dong di Mandalika. Ini sudah. Mana Mandalika? Ini Mandalikanya. Itu performnya. Oke, standby. Lulus sampai ya. Akulah si Bang Jago itu. Info awan. Payung apa yang dari Korea? Taehyung. Ini rumah jamur.